Mu'ad bin Jabal mengatakan, "Alaikum bil ilmi, jagalah ilmu. Fa inna talabahu lillahi ibadatun." Karena mencarinya karena Allah ibadah. Yang ini gak banyak disadari ketika kita hadir ke majelis ilmu. Bahkan para ulama menegaskan lebih afdol daripada sholat. Jadi mencari ilmu lebih afdol daripada sholat, sholat lebih afdol daripada puasa. Makanya Abdullah ibn Mas'ud mengatakan, saya jarang puasa sunnah dalam rangka untuk menjaga hafalan Al-Quran saya. Karena ilmu. Jadi mengenalnya itu khasyah. Sehingga Imam Ahmad mengatakan, aslul ilmi khasyatullah. Asas ilmu itu takut kepada Allah. Makanya kenapa Allah mengatakan, innamat taubatu ala Allahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin. Sesungguhnya taubat itu atas Allah bagi orang yang melakukan kemaksiatan karena kejahilan. Kenapa hadirin sekalian? Orang itu kalau alim enggak mungkin maksiat. Kalau seandainya ada orang alim bermaksiat, ketahuilah alimun cuman tok di ilmunya, tapi jahilun bi amalihi, bodoh amalnya. Artinya statusnya itu enggak ubahnya seperti orang bodoh. Kenapa? Karena kalau dia itu takut sama Allah, yang itu asas ilmu, enggak mungkin maksiat. Nah itu ketemunya di situ. Ini saya jelaskan panjang lebar di kitab saya, ya Allah ampuni aku. Wal bahsu anhu jihadun, membahas ilmu itu jihad. Bagaimana tidak? Coba bayangkan hadirin sekalian. Imam Ibnu Taimiyah untuk mendapatkan kesimpulan bahwa tidak ada satu ulama salaf pun yang mentakwil di dalam sifat Allah, harus membaca 100 tafsir. Bayangin. Nyisir dari Alif Lam sampai Anas. Dan bagaimana Syekh Nasruddin Al-Albani untuk mencari satu masalah harus menyisir sekian ratus judul kitab jihad. Bahkan jihad itu hanya mengandalkan kekuatan fisik, kalau ilmu fisik dan rohani. Wa ta'limuhu liman la ya'lamuhu shadaqatun, mengajarkan kepada orang yang tidak ngerti itu sedekah. Makanya orang yang pelit ilmu itu pelit sedekah. Dermawan ilmu itu dermawan puncak sedekah. Wa mudzakaratuhu, mengevaluasinya, tasbihun bihi, tasbih. Coba bayangkan bagaimana Imam Al-Bukhari dalam satu malam bangun tidur sampai 20 kali, dikisahkan oleh Imam Ibnu Hajar di dalam Muqaddimah Fathul Barinya untuk mencatat suatu hadis. Mau tidur teringat, wah ini ada, bangun. Tidur teringat satu hadis, bangun. Dan Imam Muslim untuk membukukan Sahih Muslim membutuhkan 15 tahun, Sahih Bukhari 20 tahun, dan Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar untuk mendapatkan Fathul Bari 25 tahun. Masya Allah, jihad. Yu'rafu wa bihi yu'rafu Allah, dengan ilmu Allah dikenal. Wa yu'bad, karena apa? Karena Allah hanya bisa disembah dengan perantaraan al-ilmu billah. Wa bima yuhibbullah, mengenal Allah dan mengenal apa yang dicintai Allah, mengenal Allah dan mengenal apa yang dibenci Allah. Dan itu isinya di ilmu. Bagaimana orang bisa mengenali Allah dan mengenali yang dicintai Allah, mengenali Allah dan mengenali apa yang dibenci Allah tanpa ilmu? Sehingga Rasulullah SAW mengajarkan kita habis salat subuh, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Dan ketika itu ilmu tidak bermanfaat, konsekuensinya lihat, bahaya sekali. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la yashba wa min du'ain la yustajab laha. Min da'watin la yustajab laha. Itu orang itu kalau ilmunya tidak bermanfaat, hatinya enggak khusyuk, jiwanya enggak puas, doanya enggak dikabulkan. Yu'rafullahu bih wa yu'bad. Karena ketika kita membaca la ilaha illallah, mengajak kita untuk menyembah Allah, Muhammadur Rasulullah mengajak kepada kita untuk menyembah dengan cara yang disukai Allah. Itu ilmu. Oleh karena itu orang itu tidak hanya dituntut untuk menyembah Allah, benar, tapi benar juga cara menyembah Allah. Itu syariat ilmu.
Dengan demikian menyembah Allah dengan cara yang telah ditetapkan oleh Rasulullah. La ilaha illallah, menyembah Allah Muhammadur Rasulullah dengan cara yang telah ditetapkan oleh Rasulullah. Sehingga syarat ibadah itu ada dua: al-ikhlas, manifestasi dari la ilaha illallah, dan benar, manifestasi dari Muhammad Rasulullah.